Kasus peluru nyasar kembali terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga yang sedang memasak. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Metro TV Rahel Marimbuna langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Rahel, bagaimana perkembangan penyelidikan polisi saat ini? Iya, Zakia. Terhadap kasus peluru nyasar yang kembali lagi terjadi di kota Makassar ini, aparat kepolisian khususnya Polrestabes Makassar sampai saat ini belum melakukan penyelidikan, karena memang sampai saat ini juga peluru yang mengenai tubuh Mirawati, warga Jalan Gunung Lati Mojong ini belum diangkat. Dan memang rencananya saat ini peluru atau proyektil tersebut baru akan diangkat pada siang hari nanti. Dan sampai saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Tela Maris Makassar, dan rencana pengangkatan proyektil siang tadi, siang nanti ini memang baru rencananya. Dan dari hasil pengangkatan proyektil tersebut baru kemudian polisi melakukan pengembangan penyidikan terkait peluru nyasar yang mengenai tubuh Mirawati saat sedang memasak di rumahnya. Dan memang sampai saat ini polisi belum bisa memastikan dari mana proyektil tersebut berasal, namun masih ada diduga proyektil tersebut merupakan berasal dari senapan angin. Dan kasus yang menimpa Mirawati ini merupakan kasus peluru nyasar ketiga yang terjadi di Kota Makassar dalam kurun waktu 1 tahun terakhir atau selama tahun 2013 ini. Kasus yang pertama terjadi pada akhir Januari 2013, menimpa Fatir, bayi yang berusia 1 tahun, terkena peluru nyasar pada bagian kepalanya dan mengakibatkan korban meninggal dunia setelah kurang lebih 1 bulan menjalani perawatan, dan juga proyektil tersebut sudah diangkat. Dan kasus kedua yaitu terjadi pada hari Sabtu lalu, di mana seorang pemuda berusia 18 tahun, Muhammad Al-Qadri, juga akhirnya meninggal dunia karena terkena peluru senapan airsoft gun yang mengenai dadanya, namun tidak sempat tertolong karena langsung meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju ke rumah sakit untuk operasi pengangkatan peluru yang bersarang di dadanya tersebut. Dan kasus ketiga ini yaitu yang menimpa warga Jalan Gunung Lati Mojong yang terkena peluru nyasar pada hari Rabu kemarin, hari Selasa kemarin. Dan sampai saat ini memang aparat kepolisian dalam tiga kasus tersebut belum berhasil, dalam kasus yang pertama menimpa Fatir belum berhasil menemukan dari mana sumber peluru nyasar tersebut berasal. Demikian, Zakia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rahel Marimbuna.